اللهم قد هذه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كم مسلمين Alhamdulillah kita sangat bersyukur kita masih sempat melaksanakan rangkaian salat Jumat, dan kami tidak pernah jauh bayangkan akan salat Jumat di tempat ini. Alhamdulillah saya wakili pimpinan dari Polres, saya selaku Kasatif Mas Polres Wanjo, memang tugas saya ini. Alhamdulillah setiap malam saya untuk umat yang berhijab minas tanpa nabi ma'ruf wa tanpa nabi munkar wa tu'minu billah. Hendaklah ada di antara kamu sekelompok umat yang mengajak kepada kebaikan, ya, mengajak kepada yang ma'ruf dan menghindari hal-hal yang munkar. Situasi saat ini, ya, kita masyarakat ini perlu semakin memperbaiki diri, membenahi diri kita. Ya, artinya tujuan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengabdi kepada Allah. Oleh karena itu, kaum muslimin, jangan sampai kita ini keluar daripada koridor, kita tidak bisa lepas daripada agama kita, agama Islam. Wa mahatul jinna wal insa illa yaqulun, tidak menciptakan manusia kecuali mengabdi kepada Allah. Kemudian kedua, wa iskalarabu imana ini jadi lombil adi halipah, kita ini jadi halipah, halipahnya Allah bukan halipahnya setan. Kita tidak mewakili setan, karena kita sebagai manusia mewakili Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki, memakmurkan dunia ini, ya, agar supaya kehidupan kita ini bisa berlanjut dan bisa teratur sampai tiba hari kiamat. Oleh karena itu, kaum muslimin, pada bulan ini, bulan suci Ramadan, mari kita isi kegiatan-kegiatan ini yang bersifat amalia, yang ibadah-ibadah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan justru kita terbalik, karena ada peningkatan ekonomi di daerah kita, justru ini kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tetap kita berada dalam gedor, bagaimana kehidupan kita ini tetap diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, terusan bahwa Bitung Panua ini dari segi peningkatan ekonomi termasuk terbaik di luar Sena. Tetapi ada arah yang kita sebenarnya kita harus antisipasi bersama, yaitu tentang penyalahgunaan, termasuk penyalahgunaan narkoba, penyalahgunaan termasuk penyalahgunaan keuangan, menggunakan, mengeluarkan keuangan kita dengan hal-hal yang tidak terpuji, bisa katakan mengkonsumsi narkoba, minuman-minuman keras, bisa jadi judi, itu hal-hal yang tidak ada manfaat dan tidak ada faedahnya. Oleh karena itu, kami menunjukkan kepada seluruh masyarakat, apa sih manfaatnya semua ini? Kita berpikir kembali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimah, lebih baik kita gunakan harta itu di jalan yang Allah ridhoi. Oleh karena itu, bapak-bapak sekalian, saudara-saudaraku, kita ini semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan. Lebih baik hal-hal itu kita. Kemudian ada mungkin tanamkan dalam jiwa kita bahwa
Hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang tidak terpuji. Hal-hal yang seperti itu adalah hal-hal yang mendarat. Oleh karena itu, salah satu cara kita adalah, saya biasa katakan, kalau seperti narkoba itu awalnya, apalagi kalau di kalangan masyarakat yang punya ekonomi bagus, baik, itu sasaran daripada pengedar narkoba. Kita dikasih gratis awalnya, sampai-sampai suatu saat kalau sudah ketagihan, biarpun disebut ibarat itu, biarpun harga tinggi, tetap kita beli karena kita sudah tergantung. Oleh karena itu, mungkin yang punya anak-anak keturunan, supaya anak-anak itu lebih baik daripada kita, maka kita harus memahami kepada siapa anak bergaul. Kita tetap sebagai pengawasan orang tua. Kemudian kebutuhan sehari-harinya itu, kebutuhan anak-anak, katakanlah masih SMP, sananya, ya kebutuhannya kan masih terbatas. Justru lebih banyak kita kasih, ada kecenderungan lainnya ke sini. Seperti SMA, kuliah, itu juga. Yakinlah bapak-bapak sekalian, orang yang sudah ketagihan dan kita biarkan, maka dua kemungkinan saja. Masyarakat anak-anak itu jadi sampah masyarakat, ataukah sekalian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetangga saya di Sehingga, ada tetangga saya 3 orang, itu umurnya rata-rata sekitar 27 meninggal dunia. Oleh karena itu jangan biarkan kita. Generasi kita ke depan adalah harus lebih baik daripada kita.